Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan ini membahas kemajuan progres kerjasama pertahanan Republik Indonesia dan Australia dalam beberapa bulan terakhir. Kerjasama dalam lingkup pertahanan antara kedua negara ini telah terjalin di berbagai bidang, diantaranya pelatihan dan pendidikan prajurit, serta kesehatan dalam rangka mitigasi pandemi COVID-19. Tahun lalu, kedua negara telah memperbarui Defense Cooperation Arrangement atau DCA pada Defense Minister Meeting dan pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara. Australia juga telah menyetujui taruna TNI mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Australia atau Australian Defense Force Academy dan di The Royal Military College di Dontron. Kerjasama ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah hubungan kerjasama pertahanan antara RI dan Australia. Tim Liputan iNews melaporkan.